lihat ke sebelah sini. Widih, di sini terdapat sebuah istana, guys. Coba-coba kita bongkar pintu yang berwarna biru ini ya. Kira-kira di pintu ini ada hewan apa, guys? Satu, dua, tiga. Wadidawadaw, kita lihat dulu ya. Widih, ternyata di dalam ini jong, teman-teman. Alias jong, tidak ada hewan apapun yang ada di ruangan ini. Ayo kita lanjut ke sebelah sini, membongkar pintu yang berwarna merah, guys. Kita bongkar dulu ya. Satu, dua, tiga. Wih, ini apa, teman-teman? Wadidaw, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor marmut, hewan pemakan rumput. Widih, yang ini memiliki warna yang sangat bagus sekali. Coba kita beri makan dulu seekor marmut ini. Tuh, lihat, guys. Dia memakan pelet yang kakak kasih, teman-temanku. Widih, sangat keren sekali ya, teman-teman. Okelah, ayo kita tangkap aja seekor marmut ini. Kita masukin yuk ke dalam truk sangkar yang kedua ini, teman-teman. Tapi guys, kita masukin aja ke sebelah sini ya, teman-teman. Soalnya truk sangkar yang terakhir ini masih kosong, guys. Jadi kita isi aja dengan seekor marmut berwarna putih ini, guys. Wadidaw, keren sekali ya, guys. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk, membongkar pintu yang berwarna merah ini. Satu, dua, tiga. Wah, lihat ini apaan, teman-teman? Wah, ternyata di sini kakak menemukan seekor burung puyuh. Widih, seekor burung puyuhnya sedikit agak galak, teman-teman. Wadidaw, tangan kakak dipatuk-patuk oleh seekor burung puyuh itu, teman-teman. Okelah, ayo kita tangkap. Hap. Widih, keren sekali, teman-temanku. Dan ini seekor lagi tuh. Wow, lihat bertubuh mungil. Widih, seekor burung puyuh ini dia sangat terkenal dengan sebuah telurnya, teman-teman. Soalnya sebuah telurnya suka dijual di pasaran, guys. Dan rasanya enak sekali, guys, untuk dimakan. Ayo kita tangkap yang ini. Hai, widih, sangat susah sekali ya. Hai, oke, teman-teman, yuk saatnya kita masukin ke dalam truk sangkar yang terakhir ini ya. Widih, ngomong-ngomong, marmut yang tadi kemana ya? Widih, nampaknya dia kabur. Oke lah, kita tangkap aja yang ini. Kita masukin lagi yuk ke dalam truk sangkar ini, teman-teman. Widih, lihat seekor burung puyuh sudah kakak dapatkan. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Dikarenakan semua truk sudah dipenuhi oleh seekor hewan, kita berangkat lagi ya. Let's go. Kita menuju ke sebelah sini, teman-teman. Wadidaw, lihat, nampaknya di sini terdapat sebuah akuarium yang diisi oleh seekor ikan dan juga seekor belut sawah. Wih, bukan belut sawah, teman-teman, melainkan belut monster yang suka hidup di danau-danau, teman, atau di rawa-rawa ya, guys. Wadidaw, tuh belutnya sangat besar sekali, guys. Oke, teman-teman, ayo kita tangkap. Guys, tapi sayang, teman-teman, seekor belut ini tidak bisa kakak ambil, guys. Soalnya belut ini sangat besar sekali dan tidak masuk ke dalam truk akuarium itu ya. Lebih baik kita ambil seekor ikan aja ya. Widih, ini kira-kira ikan apa, coba ya. Dia bertubuh berwarna kuning, teman-teman. Coba kakak lihat dulu. Wadidaw, ternyata ini seekor ikan redepil, salah satu ikan invasif atau salah satu ikan predator, teman-teman. Dia suka memakan anakan ikan ya. Meskipun dia memiliki warna yang sangat cantik, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator. Mengerikan sekali ya, guys. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk, menangkap seekor ikan di sebelah sini. Kira-kira ikan yang berwarna hitam ini apa ya? Wow, seekor ikan predator yang kakak tangkap lagi, teman-teman. Ini bernama seekor ikan jaguar. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan bolsom, teman-teman. Widih, dia warnanya mirip seperti ikan toman ya, bertotol-totol berwarna hitam. Cocok nih, guys, untuk disimpan di dalam akuarium. Widih, oke, yuk kita lanjutkan lagi, guys. Kita mau lihat seekor belut ini ya, teman-teman. Tapi guys, kalau kakak menangkap seekor belut yang kecil, bakalan masuk ke dalam truk akuarium itu. Ayo, jadi kita mau ambil aja ya, guys. Kita tangkap dulu, guys, seekor belut yang kecil ini, teman-teman. Kita masukin yuk. Widih, nampaknya sisir kakak ini sudah jelek, teman-teman. Ayo, kita tangkap aja menggunakan tangan kosong ya. Kita masukin yuk ke dalam truk akuarium yang kedua. Wow, dia sudah masuk, teman-teman. Yuk kita tangkap lagi. Hop. Wadidaw, sungguh sangat susah sekali untuk menangkap seekor belut ini, teman-teman. Soalnya belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya, sehingga susah ditangkap seekor belut ini, teman-teman. Cukuplah, guys, kakak menangkap dua ekor belut saja ya.
Di sini terdapat sebuah pintu berwarna merah, yes, berwarna hijau, berwarna biru, teman-teman. Wadidaw, sangat banyak sekali pintu yang harus kakak bongkar, teman-teman. Yuk kita bongkar. Kita hitung dulu ya, dari 1 sampai 3. Bantu menghitungnya, teman-teman. 1, 2, 3. Kita bongkar dulu, teman-teman. Siapa tahu ada hewan, teman. Widih, itu hewan apa, teman-teman? Coba kita tangkap. Wadidaw, wadidaw, ada seekor hewan berwarna hitam. Wih, ternyata ini seekor marmut. Wadidaw, seekor marmut pemakan rumput, teman-teman. Ayo, saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi, teman-teman. Kita masukin ke dalam truk sangkar yang kedua ini. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak, teman-teman. Widih, yuk, saatnya kita lakukan lagi. Membongkar pintu yang berwarna hijau ini, teman-teman. Coba tebak sama kalian, di dalam terdapat hewan apa, teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, wadidaw. Lihat, ternyata di dalam ada seekor bebek. Widih, keren sekali ya. Bebek berwarna hitam dan juga berwarna putih, teman-teman. Ayo kita tangkap. Wow, keren sekali, teman-temanku. Widih, kayaknya dia sedang lapar, teman-teman. Wadidaw, tuh di sebelah sana juga ada seekor ayam. Wih, ayo kita kasih makan seekor bebek dan juga seekor ayam ini. Ayo makan. Wadidaw, wadidaw, tuh nampaknya dia memakan pakan yang kakak kasih, teman, tuh bersama seekor ayam ini. Widih, ini kira-kira ayam apa, coba ya. Coba kita lihat. Wadidaw, ternyata ini seekor anakan ayam kate, teman-teman. Widih, bertubuh kecil, guys. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Ayo, saatnya kita masukin ke truk sangkar yang terakhir ini, teman-teman. Semoga aja hewan yang kakak tangkap ini hidup dengan sehat ya di rumah kakak. Soalnya kakak sangat menyukai seekor hewan ini, teman-teman. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Wow, ternyata dia tidak mau masuk, teman-teman. Jangan paksa dia ya. Oke lah, kita biarin aja dia bermain di peternakan ini ya, guys. Wadidaw, wadidaw. Oke, dan ini kalau kakak masukin ke dalam truk sangkar, nggak bakalan masuk, teman-teman. Soalnya badan seekor bebek ini sangat besar sekali, guys. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, biarin aja ya. Dua ekor hewan ini bermain di peternakan ini, teman-teman. Let's go kan lagi. See you guys, berjumpa lagi bersama kakak, teman-teman. Guys, sekarang kakak sedang berada lagi di peternakan, teman-teman. Membawa sebuah truk akuarium dan juga truk sebuah sangkar, guys. Widih, sangat keren sekali ya. Di sini juga terdapat sebuah istana, guys. Dan banyak sebuah perangkap yang lainnya, teman-teman. Widih, di depan kakak ini terdapat sebuah perangkap, guys. Berbentuk kerucut berwarna merah. Coba kakak bongkar dulu ya. Siapa tahu di dalamnya ada hewan, guys. 1, 2, 3. Wih, guys, nampaknya di dalam terdapat seekor ayam. Wadidaw, ayam berwarna pink. Widih, ternyata ini seekor ayam berwarna-warni, guys. Wadidaw, ternyata di bawahnya juga terdapat satu ekor lagi. Yang ini berwarna biru, teman-teman. Wow, it's very nice. Keren sekali ya, teman-teman. Coba kakak masukin ke dalam truk sangkar ya. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak, teman-teman. Wih, 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 sangat keren sekali, teman-temanku. Oke, sekarang kakak masukin ya. Dan ini satu ekor lagi berwarna pink. Ayo kita masukin. Widih, keren sekali. Dia sudah berada di dalam, teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Membongkar sebuah perangkap yang berwarna pink itu, guys, tuh. Widih, kerucut berwarna pink. Ayo kita bongkar. Bim salabim. Oke, teman-teman, kita bongkar. Wih, wih, wih. Lihat, teman, tuh. Nampaknya di dalam terdapat seekor ayam lagi yang sangat banyak sekali, teman-teman. Wadidaw, ternyata seekor ayam itu dia sedang kelaparan. Dia memakan sesuatu yang ada di tanah, teman-teman. Oke lah, sekarang kakak ambilkan pakan untuk seekor ayam itu ya, teman-teman. Ayo makan. Oke, teman-teman, kita kasih dulu ya sebelum kakak tangkap, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, tuh. Akhirnya dia memakan pakan yang kakak kasih, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Widih, sangat banyak sekali, teman-teman. Anakan ayamnya ada 5 ekor. Ayo kita masukin. Kita tangkap dulu ya, teman-teman. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah sangkar truk ini. Widih, dan ini berwarna biru. Kita masukin.
Wow, berwarna kuning, keren sekali teman-teman. Berwarna pink, kita tangkap, kita masukin. Dan ini anakan ayam yang terakhir, berwarna kuning. Wih, 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 kita kasih makan sedikit ya teman-teman, supaya seekor ayam itu gak kelaparan di dalam truk sangkar ini ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, tuh dia langsung memakan pakan yang kakak kasih teman-teman. Widih, semoga aja dia kenyang ya teman-teman. Oke, saja kita lanjutkan lagi teman-teman ke sebelah sini.